Ngapain, Bu? Sumpah, kaget. Ini mau pergi kan harus cari alas kaki. Sekarang ini, hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Jadi sebetulnya, kita ini sudah merencanakan mau berangkat ke Bandung. Kita mau glamping. Cuman sebelum menuju ke Ranca Bali, ke Ciwidey, kita mau menuju ke satu tempat itu nih, di daerah Dago Pakar Atas. Mudah-mudahan, mungkin-mungkin nggak hujan. Itu lokasinya itu, kita akan nembusnya itu di saat sunrise. Ayo, masuk. Cus nih, selamat pagi. Aduh, aku tuh baru pulang disco. Kalau saya lihat dari jam saya di balik roti dan Oreo, roti dan power bank ini, jam 4:43. Let's go, kita akan menuju ke tebing Kraton. Pagi ini kita sekarang di jam 4:52. Harusnya udah di sana sih. Personel lengkap, quartet group. Oke, yang paling lengkap untuk peralatan atas bawah itu siapa coba? Dan di ujung sampai ke kuping-kuping gitu. Lihat tuh, Evan turunin. Lagi dengerin lagu ngapain sih? Oke. Cek cuaca katanya sih sekitar 15 derajat dan yang bersyukur puji Tuhan alhamdulillah di saat kita berangkat ini belum ada rintik-rintik hujan, tapi enggak mau diomongin. Benji pakai voice enggak? Oke. Jadi sekarang ini kita menuju ke tebing Kraton. Tuh. Pokoknya infonya itu ada rute menuju tebing Kraton. Nah, kalau bawa mobil nanti akan dicegat sama tukang ojek. Pokoknya kalau ke sana yang harus berani untuk nawar. Terus ya? Masih terus? Mau salam? Nah, kita sekarang lagi dari tanjakan yang pertama, harusnya kita ambil kanan tadi. Yang tempat kita makan kemarin. Mas deh gue. Tadi Benny cek waste, salah jalan. Oh, nggak gue servis nih ntar. Servis mobil. Jantan seberapa yang ajarnya? Jantan 40 kan, daya tangga per orang lah. Gitu, per orang. Mohon, soalnya kan saya jalan 30. Nah, jadi ini, mohon. Ya, tanggra. Mohon jadi gitu. 4, 4, 7, 7 orang. Iya, 7 orang. Mohon daya tangga 40-an, Orios lah gitu. Cibante ini 10.000. Nah, itu teh dari 10.000 atas tinggal perjalanan, insya Allah mau kemahalan lah. Itu ada perdebatan yang cukup lumayan. Karena jadi ini karena lagi COVID, jadi memang tidak bisa sembarangan untuk dibuka tempat wisatanya. Katanya sih baru bisa jam 7, tapi kan sematarnya udah mulai naik. Jadi kita ke atas bayarnya ntar aja ya. Lu gak bisa ngomong terus, matahari gak bisa standby. Ahoy! 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 Oh! Gua gak mau ngomong! Dingin sih ya! Tata-tata setiap berjalan.
sama aku. Pak Momo. Kenapa Bu? Sebel banget, happy banget kayaknya. Harusnya happy. Namun. Iya kan, tadi kan kita bangun udah tepat semuanya. Udah ikan sepat, ikan bagus. Makin cepat makin bagus kan tadi. Dari malam tuh udah atur semuanya. Baju pakai yang mana. Gua atur anak-anak bangun segala macem. Bung, rute ya gitu. Oke. Okay. Buka, pas udah keluar dari hotel, buka. Sambil jalan. Waste-nya dibuka. Ya untung Rafa set bukan kesana, Pak. Kiri. Anak gue yang pertama. Manuel juga sih, ini takutnya kalau dia nonton, kok gue enggak, tetap kan. Karena di sini menurut gue kalau beda 5-10 menit itu artinya tuh berharga banget. Jadi karena tadi menurut Bung Ben udah harus lurus, terus anak gue yang pertama tuh udah langsung bilang, enggak, mau harusnya belok kiri kan Pak Mumu stand by. Udah tuh, darah gue udah mulai kental. Kental, naik ke atas, suruh lari ke bawah. Nggak nyalain Bung Ben, kok aku tetap sayang padamu. Ya, terus udah sampai di sini, naik motor 50.000 bolak-balik. Bolak-balik. Tapi si Kang Yana tadi baik banget. Kata dia, "Di diskon, Bu." 40.000 ya udahlah, boleh, siap. Sampai sini gerbangnya ditutup. Baru si Kang Yana bilang, "Punten Ibu, ari pas Covid mahnya tetiasa." Maksudnya? Iya, jadi kalau pas lagi ada Covid gini, pemerintah setempat mengatakan katanya dibukanya baru jam 7 pagi. Ya, jadi karena masalah Covid, kita belum bisa masuk ke tempat yang banyak awannya. Jadi memang sunrise-nya sih dari sini, view sunrise-nya dari sini. Kalau Covid kita mesti masuk satu gate lagi yang baru dibuka jam 7 informasi dari orangnya. Nah, informasi seperti ini nggak nyampe ke kita sih. Coba kalau tadi kerjaan lurus ke atas, nyampe kemana? Minta maaf sama istrinya. Apaan? Sekarang siapa yang paling pertama bangun? Kok ini masalahnya yang setengah empat udah bangun, dibangunin, cuman masih ada ngorok. Gue ngorok. Kamu nggak mau minta maaf? Kenapa mesti minta maaf? Gak ada salah juga, minta maaf. Aduh, jelas-jelas dia yang salah, masih direction. Duh, hai ibu-ibu, gadis-gadis, para mantan gadis dan sebagainya. Suka ngalamin gitu gak? Pria-pria itu susah banget buat minta maaf. Kita bantu dulu. Tahan. Oke. Males deh. Oke. Cuma dipeluk aja, kenapa sih? Lu sotoy banget, kayak tau aja urusan orang. Sih, gak ada maaf. Males, Mbak. Males banget, gengsi banget. Cuma buat bilang maaf. Terus satu main tomprok. Gua demen nih tomprok. Iyalah. Kalau gak ada yang perlu diminta maaf, buat apa minta maaf? Jam 6. Ya, aku masih nunggu sejam lagi. Gua udah kelingan loh beneran. Kelingan karena lapar, warung belum ada yang buka. Dan belum. Mau udah buka belum, Mu? Udah? Udah ada? Si Dodol, Mumu udah nancep di warung. Pagi minumnya energen. Pagi minumnya, nih Mumu lagi kasih nasihat sama Kakak Rafa. Siang minum jelly apple drink biar menunda lapar. Tunggu, pagi minum energen. Siang minum jelly drink biarpun lapar. Penunda lapar. Terus begitu. Malam minum Proma. Biar cepat kaya. Teteh artis ya. Teteh artis. Ah, masa namanya? Saya. Gawat ya kata Sofia Lacuba. Kok gak percaya dia, gue bilang gue Sofia Lacuba. Siapa coba kira-kira saya teh? Kalau berhasil, saya kasih sapi. Ya, saya punya orang. Oh, itu punya orang ya? Masa gak ingat sama saya? Hah? Kasih apa? Saya kasih apa? Saya kasih terima. Terima kasih. Oh, terima kasih. Indi Barens. Iya, Indi Barens. Teh Indi, Teh yang Indi ada di
Trans, ya. Iya, Trans TV dulu. Iya. Cium yuk. Hah? Kan ini. Yang ada jauh. Ada jauh. Bu, non bisa enggak, Bu? Masih ada yang kenal gue, tahu gue. Oh, udah kelicin aja. Pemirsa, udah buka akhirnya. Kalau di situ jam operasional jam 8 dan tadi kita udah nyampe di sini jam 5 lewat dikit. Sekarang kayak nggak sia-sia perjuangan kita nunggu. Tamu pertama nih, kita menuju ke Tebing Keraton. Ampun Tuhan, cakep banget. Sumpah, bener cakep banget. Lebih cakep lagi ternyata di situasi pandemi saat ini. Ternyata buat yang mau datang ke sini ke Tebing Keraton nih, pemirsa. Sekarang bisa melakukan reservasi via online nih, jadi cashless, jadi nggak terlalu ada banyak ketemu dengan interaksi dengan orang lain, dengan petugas maksudnya, terus nggak pegang uang tunai, jadi semuanya bisa dilakukan lebih mudah melalui online. Aku kesana dulu ya. Tuhan, kalau dilihat dari sini mungkin cakep abis Jo. Ini kita lagi ada di Tebing Keraton. Oke. Jadi seperti ini nih wisatanya. Ini sesar Lembang, ini Lembang Fall. Ini foto priwet? Ini foto. Ma. Aduh Tuhan, apalagi sih? Kakak just got me. Masih kecil-kecil TikTokan. Udahlah balik. Udahlah ya, coba. Ini mama udah sesak banget tadi, udah makan banyak banget. Aduh, bersyukur lo masih bisa. Udah boleh nggak stop dulu? Rafael Benaya. Kenapa? Kakak buat aku jadi nggak enak terus. Udah kakak stop. Kamu tau nggak gimana susahnya mama naik ke bangku ini? Bangku ke batu ini. Susah banget. Ulangi lagi. Tau lu. Apa? Malah lombok menyen siapa yang ngomong tadi, mana bilang apa ke kakak? Kalau lu bawa menyan tahu nggak artinya apa? Tapi nggak tahu. Nah, jadi ini sedikit pesan aja, pesan dikit gitu. Kalau mereka mengucapkan sesuatu yang kadang menurut kita kok ngomong kayak gitu, jangan digentak, tanya dulu mereka ngerti nggak. Mana bilang pala lu bawa menyan nggak tahu artinya apa. Tapi sebaiknya jangan diulang ya sayang, karena itu artinya tuh kurang bagus dan sebetulnya buat bercandaan zaman dulu. Aduh, sokil gop. Akhirnya gue sama quartet group bisa datang ke sini, bisa nyampe ke Tebing Keraton. Jadi ini nih yang dari dulu gue penasaran banget, pengen tahu yang namanya Tebing Keraton nih. Jadi dulu tuh belum ada nih dibatasin kayak gini nih, belum dibatasin. Tapi mungkin untuk menjaga keselamatan kali ya, karena suka banyak orang yang suka melanggar hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Gak boleh duduk di batu, tapi akhirnya masih aja ada yang dilakuin. Akhirnya dibatasin kayak gini. Tapi ini, sumpah pas sampai sini, ini mata nih ya, selain seger lihat yang ijo-ijo, selain lihat duit ya, lihat begini tuh kayaknya adem banget, seneng banget. Yang paling seneng lagi adalah ini bisa di scan QR code namanya. Banyak tuh info-info yang ternyata begini, ternyata begitu. Nah sebenarnya kayak gini tuh bagusnya adalah supaya orang tuh jadi tahu informasi yang kita perlu ketahui, nggak cuma sekedar datang ke sini karena orang posting di sosial media terus foto-foto cekrek-cekrek. Kita juga mesti ngerti ternyata di balik keindahan wisata alam yang ada di sini nih di Bandung, tepatnya di Tebing Keraton, ternyata ada banyak informasi yang bisa kita tahu. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Kalau ini udah pernah pergi. Bener ya. Mereka gak stres kan punya ibu seperti aku. Tapi kenapa gue ditinggal terus?
nggak gue kasih jajan nih anak-anak Benny, gue servis loh. Hai pemirsa, setelah tadi kita lihat si tebing keraton, nah gemes banget untuk bisa datang ke tempat-tempat yang lain yang kita bisa kunjungi. Salah satunya adalah si Curug Omas. Kita tanya sama guide yang mau nganterin kita. Permisi, punten Kang. Ya, Anda salah pilih guide. Saya nggak bisa ngeliat apa-apa di sini. Ini sumpah gue nggak tahu loh. Gue nggak. Pemali. Iya, benar. Jangan bercanda, Pak. Gue suka ngomongin. Ya ini kan. Ya udah bilang permisi, maaf. Kadang suka nggak lucu bercandanya, gue makanya nih. Capa. Kan pemirsa yang ngeliatnya kan lucu ya sekali-sekali. Saya selamanya. Hari-hari. Ah, itu dia tuh. Namanya Kang Dimas. Kang Dimas, untung tolong diceritain kita mau kemana? Mau ke Curug Omas. Ke Curug Omas, udah gitu mau kemana lagi? Nah, dari Curug Omas kita langsung ke penangkaran rusa. Penangkaran rusa? Yeah! Ya, ada apa ya? Aku tertipu, aku terjebak. Terperangkap muslihatmu. Loh, emang kenapa? Aku ngomongnya cuma sampai keraton. Tebing. Tebing. Tapi sekarang ke curug. Terus masalah di mana? Karena tadi naik motor, sekarang jalan kaki. Cuman curug kata kamu? Kata siapa? Masih mau ke goa, masih kemana-mana. Ayo, let's go. Gue kepikiran si Uca nih. Maaf ya. Guys, sekarang kita tuh ada di sebuah daerah di Bandung ya guys. Ya emang licin ini. Aduh ngomong. Ada yang mau disampaikan, Pak Uca? Kita lain kali kalau mau liburan bikin vlog ke pantai, kan ke hutan udah nih sekarang. Next-nya ke pantai. Dia berwarna. Oh, ini juga banyak warna. Ya, yang air-air. Oh, nanti kita mau ambil. Eh, dosa gak sih gue ketawa? Tenang, semua pasti ada ujungnya. Oke, Om Uca, yeay! Satu lagi teman kita kemana? Aku dibohongi. Sama siapa? Sama kamu. Ya udah tahu, kalau pergi sama gue pasti nggak mungkin cuma ke tempat-tempat yang cantik. Kan yang cantiknya udah aku. Ini udah kalem nih, udah nemu jalanan yang agak beraspal ya. Bagaimana? Pemirsa di belakang? Airplane mode nih, gak bisa banyak bicara. Yang abu-abu, Bung? Enjoy aja. Yang belakang baju hitam? Cuma ininya gue cuan maksudnya. Jadi ini Sungai Punduk Kuda. Kita sekarang ada di sini. Tadi kita ada di ujung sana atau di atas? Kecil ya. Oh, wow. Curug Omas. Sudah sampai di Curug Omas. My babies, yang satu, Bung Benny ngaso dulu di satu warung. Termasuk Om Uca, nemenin Bung Benny. Malah sekarang satu tim aku nih, si baby, yang harus temenin aku. Nah, katanya kan mau bikin liputan. Ya kan, Om? Sekarang kan di belakang, backgroundnya Curug Omas.
kita balik tapi bukan lewat jalan itu yang tadi kita lewatin. Kita balik ke arah yang di situ, muter baru ke tempat yang awal tadi. Oke. Sini. Senang banget tuh akhirnya tembus ke tempat penangkaran rusa. Lumayan banyak nih juga pemirsa. Nah tampaknya buat yang mau ngasih makan rusa ini bisa, tapi gak bisa dari luar pagar, tapi mesti ke dalam. Dan kayaknya sih ada sayuran buat si rusa itu yang disediain. Nah melihat ada kotak donasi, tampaknya udah kewajiban kita lah untuk ya paling gak ikut berpartisipasi. Pelan-pelan, santai, kalem. Hei, taruh. Ini kamu. Ntar dulu, Bu, Ibu, sabar. Hei, ini ada satu yang geragas. Oh ya, selain kita ngasih makan si rusa, kan aku baru kenalan sama mereka. Aku mau kenalan sama mereka juga tuh. Ini mau dikasih makan juga nggak tuh yang di situ tuh? Mau juga nggak ini? Mau dikasih makannya kamu? Mau dikasih makan? Kira-kira mereka juga mau lalap-lalapan. Teh. Ya. Nunda nelpon. Aduh. Halo. Ya sayang, ini lagi mau lihat rusa dulu sebentar aja. Kita udah nungguin 1 jam loh. Iya. Kamu udah mandi? Udah mandi belum? Kita nggak bisa masuk ke kamar karena keycardnya di mama. Hah? Kamu nggak bisa masuk ke kamar? Kamu nunggu di mana? Aku lagi ada di mobil. Di mobil dari mama. Tadi? Hah? Di mobil. Dari tadi? Enggak, bukan di depan hotel, enggak. Jadi di mobil sambil nunggu mama. Bukan, kamu udah ke hotel belum sayang dari tadi? Udah. Ke hotel. Udah sarapan? Tapi kita nggak bisa masuk ke kamar karena kartunya masih ada di mama dan papa. Ada di Rafa. Hah? Ada di kakak Rafa. Ya, ada di. Hah? Ada di aku. Hah? Iya, tapi kan palingnya ada. Bisa. Tapi udah bilang anu ya, suruh kakak Rafa. Kamu tidur. Kakaknya tidur. Gini nih. Gini, ya mama ngomong sama Pak Momo deh. Momo. Ini kan katanya nggak bisa balik ke kamar hotel karena kuncinya di Pak Benny. Gini deh, balik aja ke hotel, terus ke reception, bilang aja dari kamarnya kita, nomornya kan 1105 sama 1106. Kuncinya dibawa, kuncinya ada di Bu Indi gitu. Minta aja kuncinya untuk masuk ke kamar gitu ya, Mo. Melewati jembatan gantung. Ini salah satu tempat yang menarik yang ada di sekitar Tahura, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung, yang di sekitar Tebing Keraton. Ada beberapa gua, salah satunya gua Belanda sama gua Jepang. Nah, sebetulnya ini cuma terus aja. Gitu, cuman gelap. Yuk, kemudian. Selain kandang. Permisi. Ah.
itu udah pintu ya. Ini kamar hitungannya mereka ya. Permisi, terima kasih. Terima kasih. Melewatin itu tuh kayaknya jauh dan panjang dan lama ya. Ya udah permisi, terima kasih. Jangan ditinggal dong. Nuhun pisan ya, Kang Dimas. Jadi kalau yang mau ke Tahura di Bandung, guide-nya minta ditemenin sama Kang Dimas. Nggak usah takut kalau Kang Dimas kayaknya galak pada mak. Hati-hatinya lembut pisan. Coba seri. Kaset. Bu Siti bager pisan aku dikasih cengek. Amina cengek jablay. Senang ketemu Ibu. Sehat-sehatnya, Bu. Oke. Jangan lupa nanti aku titip salam buat siapa? Indra Lesmana ya, partner aku. Tadi bilang Indra buat Indra Lesmana. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Dadah. Mama dan Papa belum datang-datang. Mendingan aku pindah hotel aja deh.